Hampir lolos, geng. Hampir lolos, geng. Hampir lolos, geng. Bakalan nemukan jodoh, geng. Lolos, geng, lolos. Dan apapun yang menjadi kaitan daripada sebuah harapan nanti, kedepannya alhamdulillah jalan memberi petunjuk sangat positif. The best. Hebat sampean, Mas. Tadi harus mau nabrak. Masuk sampean. Pas lawang. Ya. Tapi memang realita ini ada. Oh iya. Pas mau masuk lawang. Pas ini loh. Pas ini loh sampean kan? Iya tuh. Pas mau masuk. Iya tuh. Wis, pas lawang sini loh, Mas, sampean. Ini loh. Lone. Iya dah. Wis so gitu ya. Mir. Bisa tengah-tengah. Segitu ya. Waduh. Aku ngerasanya kayak terus. Iya dah. Selamat pas itu ya. Selamat. Tapi apa? Selamat. Apa? Iya dah. Dari Surabaya. Ya enggak gimana-gimana. Enggak bisa langsung balik sampean. Mumet dasku. Enggak tahu, mumet dasku. Tapi karena merem terus. Iya, mumet dasku. Kayak kan dulu enggak mas perintah, Bang. Kalau muter kenapa? Pelan-pelan aja. Jos. Aku wae sing jujur aja. Kamu olahraganya apa dulu? Renang, basket. Oh, cedek. Kalau renang saya percaya. Kok menggo ya, menggo. Kok dia menggo nganan nih piye to? Lulu, ojo nabrak. Lulu kok nabrak iki piye urusane nabrak? Coba 500 Mas, dikit Mas. Hah? Dikit. Kamu banyak fan-nya juga, Bro. Enggak, Mas, aku bukan artis, Mas. Ini IG-nya orang, Mas, tak pakai, Mas. Iya. Bukan artis, IG-nya orang nih. Ya, Sangir. Iya. Oh, Makassar. Saudara ada juga di Makassar, kawan. Saudara. Iya. Nunggu sih lah. Apa? Ya gak apa-apa. Niatmu elek soalnya. Apa? Sudah 8 tahun saya, Mas. Merantau. Orang tua di Manado. Surabaya-nya tapi. Iya, Surabaya. Orang lebih sama saya.
9 tahun sampean. Tapi kalau di Jawa udah lama. Oh. Di Surabaya di ini, di Taman Pahlawan sama Jember. Oh. Nah, kalau di sini itu pasar turi banyak keluarga saya jualan kain. Gimana? Pasar turi. Oh iya. Banyak orang Sulawesi jualan kain. Kita di Bambe, Gresik, perbatasan Gresik. Voli. Klub-klub biasa, Mas. Iya, yang penting main-main aja. Iya. Yang penting besok semesnya apa hasilnya. Pemain, Mas. Cuma tinggal yang Popda. Popda. Sama Mas Iki ya Popda bisa, Mas. Pemain Popda yuk aku, Mas. 2009. Sekarang suruh passing enggak. Oh. Apa? Kelahiran tahun berapa? Aku umur 24, Mas. Hah? Iki sik piro iki? 20 ketek iki, Mas. Masih adek-adek aku. Ah. Adiknya adek-adekku lagi. Ini jangan-jangan dia sudah main sama ini. Siapa, Mas? Ini gula saya. Siapa? Cewek itu poluan cantik banget. Enggak, Mas. Oh, dia ini pemain biasa, Mas. Sik. Pemain-pemain cili-cili aneh gitu. Tapi Siap. Siap. Sampai sampai di sini nih. Iya. Benar, Mas. Tapi sering pulang ke Manado. Setahun sekali. Iya, kadang ya setahun sekali. Mas, pegang, Mas. Ngeri, Mas. Ya. Ayo aku bawa. Namanya Morotu kan Mas. Oke. Aku tak. Thank you.
Mas Randy. Tak kira gue disitu amat. Halo guys, ini betul. Tuh follow ya. Udah aku bisa. Dia marah wedi kok. Aku selos kok ana sing mandul. Aku ora firasat. Iki nek gagal pertama. Ada kesempatan. Selakit ini, cuman gini mas. Kenapa? Kenapa bagi siapapun yang gagal pertama itu ada kesempatan kedua kali. Nah, kesempatan kedua kali ini harus dimanfaatkan betul-betul lebih dari kenapa? Presentasinya jauh lebih produktif atau sebaliknya. Tapi ketika saya jadi sampean apapun aku gak bisa ikutan dalam tanda kutip gak bisa ikutan sama saya hal apapun tetap aja. Yuk, mana wes? Oh, serenggan. Oh. Ayo mas. Ya wes trik, kan trik. Pucuk. Kalau Inggris, saya ingin lihat gimana lah.